Halo guys, kembali sama gua di channel Liquid, teman-teman. Oke teman-teman, kali ini gua bakalan nge-share ke kalian teman-teman tentang tutorial memasang mod livery teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita teman-teman. Nah, di sini gua pakai S sih bacanya. S deh. S penjelajah file teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Di sini tampilkan apa ya? Nah, tampilkan filter tersembunyinya ini harus diaktifin teman-teman. Nah, biasanya sih kalau kalian nggak pakai browser penjelajah yang ini, biasanya sih di arah sini teman-teman. Nah, di sini tuh ada teman-teman. Nah, di sini gua mau masang mod dulu teman-teman. Di sini gua mau masang rim teman-teman, karena rim gua itu yang originalnya itu hilang teman-teman, dan ini gua baru dapat lagi. Ini gua cariinnya dulu teman-teman. Nah, ini wells ori, ini di ekstrak dulu teman-teman. Kayaknya yang ini enggak tuh. Nah, ini semua ini enggak, yang ini juga enggak. Nah, ini kita ekstrak teman-teman, ini di ekstrak. Oke, okay. Nah, udah selesai teman-teman. Nah, di sini kita pilih semua teman-teman, dipindah teman-teman. Nah, ini kita pindah dulu teman-teman di penyimpanan internal Android data. Nah, ini di sini teman-teman, com ie games r3 underscore raw teman-teman. Nah, ini di sini yang ingat-ingat teman-teman, depot. Nah, ini yang depot ini di file teman-teman. Nah, di file. Nah, nanti dimasukin ke yang will teman-teman. Mana sih willnya teman-teman? Nah, ini sudah di will. Nah, ini teman-teman, file yang originalnya harus kalian backup dulu teman-teman, daripada kalian nanti kayak gua teman-teman, file originalnya itu hilang teman-teman. Dan akhirnya ini gua minta ke teman gua, thank you buat Bang Somat ya. Thank you banget Bang Somat. Makasih banget. Arigato teman. Arigato, arigato, arigato. Oke, langsung saja di sini teman-teman. Oke. Udah gua pindah. Nah, sekarang kita masang file livery teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini ada cara pasangnya, tapi nggak gua baca soalnya gua udah tahu sih teman-teman. Nah, ini di ekstrak lagi teman-teman. BTW ini mobilnya Mercedes AMG A45 teman-teman. Nah, di sini kita buka teman-teman. Nah ini di foto-fotonya. Nah, ini dia penampakannya teman-teman. Mana sih kok lama, kok gak bisa sih. Nah, ini dipindah dulu teman-teman. Ini dipindah ke penyimpanan internal Android. Ya, ini tadi sih teman-teman, tetap sama teman-teman. Ini di files, tetap di depot. Nah, ini di file teman-teman. Tadi mobilnya itu Mercedes AMG A45. Nah, tinggal kita cari teman-teman. Mercedes. Mobilnya Mercy. Tahun berapa sih Mercedes A45? Mana sih Muhammad Anjay? Tahun berapa sih? Nah, ini teman-teman 2016. Nah, ini kita pindah di livery teman-teman. Ingat ya, yang livery ini teman-teman. Anjir, kok hilang lagi? Kampret. Nah, ingat teman-teman, di livery bukan di sininya ya, teman-teman. Nah, di livery ini terus di oke teman-teman. Oke. Nah, ini filenya sudah pindah teman-teman. Ini
Terus gua pindah, gua buka dulu teman-teman ke folder ini tadi yang will tadi. Nah, file dipindahkan. Oke, ini buka folder. Nah, ini terserah kalian teman-teman mau mana yang diganti. Ini gua mau yang ganti yang green aja, ini gua ganti teman-teman. Nah, ini dinamai ulang. Nama ulangnya ini kalian ambil teman-teman. Ini di copy. Di copy teman-teman. Nah. Ini rename-nya itu sesuai nama gerunya kalian. Kalau punya gua itu Adreno, ini diganti ATC teman-teman. Kalau Mari itu kalau nggak salah itu ETC, kalau buat Power VR itu kalau nggak salah PTC, kalau nggak PTC PVR teman-teman. Nah, ini yang ori, yang ori yang asli kita namain ori biar gak tabrakan teman-teman, biar gak bertindian. Oke, udah. Nah, ini tinggal di rename teman-teman. Nah, ini di rename, ini kita rename teman-teman, dihapus aja dulu deh. Ini di rename yang tadi teman-teman, tempel. Oke, sudah selesai teman-teman. Namanya ulang berhasil. Tinggal kita mainin gamenya, kita jalanin gamenya teman-teman. Oke, kita buka gamenya. Mana sih? Lama amat. Ayolah. Nah. Nah, ini kita buka teman-teman. Oke, continue. Mobilnya Mercedes AMG di mana sih? Mobil AMG-nya di mana sih? Gua cari dulu teman-teman. Di mana mobilnya teman-teman? Mercedes AMG 45. Di mana sih? Kok gak ada sih teman-teman? Di sini mungkin. Kok gak ada sih? Di mana dia? Ini di mana ini? Di mana sih teman-teman? Wanjai. Gua di mana sih? Oh, di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Mercedes AMG A45 teman-teman ya. Kita coba ini dulu aja teman-teman. Ini di customize. Fine. Nah, ini teman-teman. Tadi gue ganti yang mana tadi? Nah, jadi kan teman-teman livery-nya. Nah, ini nih Hatsune Miku teman-teman. Wey, keren nih. Ini buat kalian yang suka-suka anime teman-teman. Wow, keren kan teman-teman. Ini Hatsune Miku teman-teman. Hatsune Miku Vocaloid. Wow, keren-keren. Oke. Ini BTW rimnya tadi bentur enggak sih? Kalau enggak bentar nanti ya gua ganti lagi. Nah, ini file orinya teman-teman. Kalau kalian mau backup ya tinggal nyari rim packnya aja teman-teman. Ini mau gua ganti. Nah, ya ini deh. Oke. Makasih buat Bang Somat yang udah ngasih file will orinya teman-teman. Oke. BTW ini tadi gue dapet livernya dari grup dari namanya Sihen. Makasih ya teman, makasih ya. Oke, makasih buat Sihen, buat seluruh member di Rail Racing 3 Indonesia, livery dan modifikasi. Oke teman-teman, gue bakalan nyoba pakai mobil ini teman-teman. Yeay, wow, lapnya 3 teman-teman. Wow, banyak banget teman-teman. Oke, sirkuit de Catalunya, Barcelona, Catalonia, Spain.
Oke, lanjut saja. Wow, kayak taksi mobilnya, teman-teman. Wow, cepat juga mobilnya, teman-teman. Kita masuk-masuk ke depan. Woi, 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 biasa aja, woi. Langsung belok kiri, belok kanan. Nah, oke lah teman-teman, sampai sini aja teman-teman. Ini gua cuma mau coba mobilnya doang. Oke, dikit aja. Yes. Nah, ini livernya udah jadi teman-teman. Ini juga kalian juga bisa bikin sih teman-teman sebenarnya. Kalian bisa pakai Pixie Pro, PS Touch, atau pakai yang lain. Nah, untuk kalian template-nya bisa cari di grup teman-teman, ada di grup. Ini gua lihat reply-nya dulu teman-teman. Ini gua foto dulu. Wow, keren ini teman-teman. Weis. Hatsune Miku coy, Hatsune Miku. Cepret, ada nama gua. Oke, continue. Oke, continue. Nah. Nah, begitulah teman-teman cara memasang livery, teman-teman. Cara masang-masang mod juga begitu, teman-teman. Oke, kita continue, teman-teman. Wesh. Lama amat sih. Weh, ini mobil-mobil gua, teman-teman. Nah, ini teman-teman ini tadi yang livery tadi, teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah melihat video gua kali ini, teman-teman. Thank you for watching, teman-teman. Jangan lupa share, like dan komen, teman-teman. Jangan lupa subscribe teman-teman, jangan lupa tinggalkan subscribe teman-teman, jangan lupa subscribe teman-teman. Oke. Oke teman-teman. Terima kasih teman-teman. Arigato gozaimasu teman-teman. Arigato gozaimasu. Oke teman-teman. Bye.